Untuk meringankan beban para supir truk akibat kenaikan harga BBM, Polres Muba memberikan bantuan berupa sembako ke sejumlah supir truk yang ada di Sekayu. Dari pemerintah memberikan bantuan kenaikan BBM. Kenaikan harga BBM sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat termasuk supir truk yang merasakan langsung dari naiknya harga BBM tersebut. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Kapolres Muba AKBP Siswandi dan jajaran memberikan sejumlah paket sembako kepada supir truk yang ada di Kota Sekayu di Terminal Randik Sekayu. Bantuan yang diberikan ini diharapkan Kapolres dapat sedikit meringankan beban para supir truk yang terdampak langsung dari kenaikan harga BBM saat ini. Nah, ini ada Bikasam. Selamat malam ya. Kita melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak akibat kenaikan BBM, terutama yang pengemudi truk, kemudian ojek online, kemudian masyarakat miskin. Ya, hari ini kita di supir-supir truk yang ada di terminal. Kita kumpulkan dan kita berikan sembako 50 paket yang akan diberikan hari pada sore hari ini. Ya, yang selama ini murah agak mahal. Jadi nambah beban ya. Agak lumayan. Pusat juga mahal tuh. Termasuk mahal. Sepi atau ramai Pak sekarang untuk angkutan Pak? Kalau untuk angkutan biasa. Biasa. Tapi beban nambah Pak ya? Iya. Karena minyak. Solar kan. Nah, sehari berapa sih Pak habis untuk biaya minyaknya? Kalau standarnya biasa itu sekitar 400-an ribu lah. 400 ribu. Sekarang naik. Jadi berapa Pak? Kurang lebih lah. 500-an lebih lah. 500 lebih Pak ya. Polres Musi Banyuasin sendiri akan terus melakukan proses penyaluran bantuan sosial ke masyarakat yang saat ini terdampak kenaikan harga BBM. Ruzi Iskandar, Pol TV.